صلي وسلم دائما على صلي وسلم دائما Yeah.
salawat hajati kabul. Sing bengok paling banter utangi lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Saya sering ditanya, karena ini yang hadir rata-rata anak muda, saya menyesuaikan bahasa anak-anak muda, betul? Rupa-rupa jomblo kayak banget ya. Sing jomblo gelem ngaji mulih rabi. Rondo anak limolas. Santai bro, jomblo bukan aib. Jomblo bukan hal yang memalukan, tapi mengenaskan. Santai wae. Beragit-ragit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Serapopo. Jomblo nangis. Aku nganan, kowe ngiwo. Aku bertahan, kowe karo wong liya. Mudar, mudar. Saya sering ditanya oleh banyak pihak tentang kesuksesan saya berdakwah di dunia malam. Kuncinya di mana? Karena ini yang hadir banyak anak-anak muda yang voltasenya tinggi-tingginya. Wih, setrumnya gede-gede nih. Kayak apa menang, eh? Apa? Kesetrum? Saya sering ditanya kesuksesan, apa kuncinya? Saya jawab, coba didengarkan, mudah-mudahan yang memahami apa yang saya sampaikan malam hari ini, insya Allah selamat dunia dan selamat akhiratnya. Mas-mas, dengarkan. Allah itu menciptakan manusia makhluk paling unik. Buktinya apa? Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu ciri-cirinya apa? Malaikat itu ciri-cirinya punya iman tapi tidak punya nafsu. Malaikat. Setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan. Setan itu ciri-cirinya apa? Punya nafsu tapi nggak punya. Manusia itu rangkuman dari dua-duanya. Jadi manusia itu ada malaikatnya, manusia ada setannya. Manusia punya iman, manusia punya nafsu. Kalau saya disuruh milih, pilih jadi manusia apa malaikat? Saya jawab manusia. Jadi malaikat kira penak, belas randuin nafsu. Ono cewek ayu liwat, padahal isu-isu panter. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wow. Modele SMS. Silite metu sedidik. Lah dadi malaikat ora penak, mung domblong tok. Ah. Tapi kalau dari setan juga enggak enak. Ndelok cewek ayu mung ngacengan tok. Dikasih iman, dikasih nafsu. Bedanya apa? Cangkemmu. Ini pengajian dawa sing eling-eling mung ngaceng antok. Ketok rupa jomblo. Ben bengi mung nyanyi lagune Gus Dur. Uripe ayem rumangsa aman dunung rasa tandoyan iman
sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan. Jiji. Ya rupa-rupa kaya pilih eman-eman gun kuyo candeso rudrone dada-dada yo ngalah bupati ini gaul rakyat ini desa rudron hai kuy padahal drone songko mabes pori sesu melebu acara patroli goblok kaya drone ini bikin set hai desa ketoknya penampilan milenial utek kolonial gitu desa iya ngono wis tuwa jibabe ping jiji ini jangan-jangan saya pakai yuk ping. Lah manusia itu dikasih seni oleh Allah. Seninya di mana? Nafsu itu gas, iman itu rem. Manusia yang selamat itu siapa? Manusia yang tahu kapan menggunakan gas, kapan menggunakan rem. Kapan los, kapan blong. Apa bedane los karo blong? Kapan rem? Contoh ketemu bojone ing omah gas, ketemu bojone gas matamu rem momet dasku, ketemu bojone gas gila yo codot. Pengajian malah ngerem menungso kok demit ing lagi. Cah wireng gaya ini. Santai. Kalau kamu dibilang hitam kamu jawab. Putih tidak selalu suci. Hitam tidak selalu kotor. Buktinya apa? Kain kafan yang putih menakutkan kiswah Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Apa meneh? Kocomoto copot. Kenapa kamu nafsu dengan mataku? Saya pulang umroh tanggal 23 September sama istri saya pakai kacamata, saya pakai tongkat. Sampai Bandara Jeddah polisinya heboh. Torik, tolong semuanya minggir, ada orang mau lewat. Gua gak. Sampai bandara saya tanya, Pak polisi, kenapa ketika saya datang semua orang disuruh minggir? Apa jawaban polisi? Jelas ada orang buta lewat. Tanco. Manusia yang selamat itu manusia yang paham kapan menggunakan iman, kapan menggunakan nafsu, kapan ngegas, kapan ngerem. Soal ibadah digas, maksiat direm. Ora kaya awakmu lan delok cewek ning dalan, wow. Delok bojo ning omah, weh. Saya itu saking seringnya bergaul dengan dunia malam, saya pernah survei. Bagi sarkem matamu menengah toh. Alhamdulillah, banyak tempat yang saya pengajian di dalamnya sudah tutup. Doli tutup. Sunan Kuning tutup, Semampir Kediri tutup. Ini ujung Gedung Banteng kan alumni kowe. Kowe alumni yang gaya tutup. Makanya kemarin di Doli saya kumpulkan semuanya, mantan Germom, mantan PSK, mantan Balola. Apa itu Balola? Barisan Lonte Lanang.
Ono istilah anjelu, antar jemput londeng. Apalah saya. Preman-preman semuanya ngumpul. Alhamdulillah saya usul sama wali kotanya. Mbok namanya diganti jangan Doli. Nopo Gus Alfa Doli. Kemarin saya pengajian di sana, subhanallah. Semuanya ngumpul. Preman-preman mantan germo. Ada orang gede perutnya gendut. Seluruh badannya ditato. Begitu saya buka jaketnya, subhanallah. Wetenge ditato beduk. Saya tanya, itu tato apa mas? Beduk. Tutuwe dingi sore. Kok kuwi delok ngisor kuwi ngopo? Dia mikir, kok celananya lucu sih? Apalagi isinya. Maka manusia yang selamat itu adalah yang bisa mengelola nafsunya. Dan ingat, nafsu itu sangat dekat dengan cewek. Maka namanya hawa nafsu. Gak ada Adam nafsu ra ono. Mila aku ra seneng karo wong lanang. Ngapa? Kena jeruk minum jeruk. Manusia yang selamat siapa? Yang bisa memanage nafsunya. Gila, saya ketika pengajian di Amsterdam di Belanda saya ditanya, "Gus, sajane jenengan niko ngaji ning sakon wong Inggris, ngomong Inggris ora paham." Rupa-rupa kaya ngene iki. Wis tuwa jomblo e maneman nggonmu sunat le. Ora ana bedane karo kran. Amun go nguyuh ta. Iki ya jomblo iki. Oh, ya pantes rupamu pas-pasan. Saya ditanya, kuncinya di mana? Karena saya tahu. Coba dilihat, laki-laki itu, molimo itu pasti ada kecenderungan salah satunya. Molimo itu apa? Maling, main, maedok, madat, mendem. Cici meneh, saya gini ponorogo, oke. Maido. Ya kuwi ora urun, cangkeme cerewet. Maido. Rata-rata ada kecenderungan. Dan saya survei, lima hal ini yang paling nomor satu apa? Medok. Karena hawa nafsu. Maka coba anda lihat, di mana-mana ada tempat prostitusi. Gara-gara itu, godaan laki-laki terbesar itu adalah wedoan. Makanya kenapa kemudian Islam mensyariatkan pernikahan, supaya orang medoan. Wirungono. Sing wedok yo ngono. Aja modal gratisan. Jarene Mas Yudi Kempot apa? Tahu bulat digoreng dadaan kecil harganya 500-an. Tahu bulat digoreng dadaan cilik 500-an kok. Mosok namu gede modal gratisan. Maneman biru mana cawe dok di Joko gila kimcil kimcil gila lu mana tolong mbak-mbaknya kimcil nanti pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Sese. Aku karo bojoku lho, lho. Bojoku ayune kaya ngono padha. Napa? Iku cangkemmu bojo sing di bojoku siji. Bojo sing di. Bojoku kelo ning pojok kelo. Ya engko. Istrinya Gus Mutan baru sakit, nanti minta doa bareng-bareng ya. Mudah-mudahan Bunda sehat selalu, amin. Siapapun orang yang tidak bisa memanage nafsunya pasti tidak akan selamat. Maka dikatakan asadul jihad, jihadul hawa.
Perang yang paling berat itu adalah melawan hawa nafsu. Dan coba kamu lihat, yang paling berat dari molimo itu adalah perempuan. Maka kenapa dunia malam itu paling banyak perempuannya. Kayak saya di Jogja punya binaan LC hampir 1000. LC itu apa? Purel. Apa itu purel? Perempuan rela diusel-usel. Jumlahnya hampir 1000. Binaan saya di Sarkem, Mbak-mbak lontenya berapa? 700. Sing teko sapa? Lah iki. Codot. Lah kuwi di prinsip kok cinta ditolak, Sarkem masih buka. Kuwi salaman karo aku njaluk gratisan to kowe. Maka kenapa kemudian banyak orang juga patah hati gara-gara wong wedok. Mila lagune Mas Didi lari soalnya apa kata wong uteke ambyar. Ya kaya kowe kuwi. Apa? Jangan, kan bukan muhrim. Maka coba lagu-lagu tentang cewek kan banyak banget. Pacare rabi, gawe lagu, ditinggal rabi.